Halo guys, broku di seluruh Indonesia, para archer, khususnya para komponder, para pemain kompor. Kompon. Para pemain kompon di seluruh Indonesia. Nah, ini di Vinet ada Trueball The God. Saya mau unboxing, mau review cara settingnya juga. Ini canggih juga nih. Ini trigger yang termasuk inovasi yang sangat bagus menurut saya ya. Bisa thumb, bisa back tension The God. Nah, ini endorsement-nya Real Wild. Jangan lupa subscriber dulu ya. Nih, di sini ya. Subscribe dulu, pencet loncengnya supaya video-video tips atau review-review dari saya Coach Sanri tidak ketinggalan untuk kalian semua. Ya, mari kita mulai. Nih, saya akan buka. Ada kunci ya. Di sini ada bukunya ya, nanti bisa lihat di sini ada bukunya, ada petunjuknya, ada cara-cara merubahnya juga ya, jadi nanti bisa lihat sendiri. Tapi saya akan praktekkan di sini. Ini bisa 3 finger, bisa 4 finger, dikasih tensionnya ya, dikasih penyambungnya buat 4 finger ya. Nah ini ya, waduh keren. Kita bahas dulu sedikit ya. Ini terbuat dari bahan silver ya. Sekarang bobotnya juga cukup mantep gitu. Beratnya enak, pas. Udah pasti pembuatannya juga sangat presisi, sangat rapi. Trueball udah tidak meragukan. Ada tanda tangan POE, ada gambar kambingnya juga nih. Desainnya keren ya. Sekarang posisi di settingan thumb. Oh, kita akan praktekkan ya. Ini posisi di 3 finger. Sangat enak ya, rilisnya juga bisa disetting sensitif, bisa disetting lembut, mau disetting agak keras, ini bisa semua nih. Tidak berlama-lama lagi, saya akan berubah dari thumb ke back tension. Nanti kalau ini bisa di adjustable ya, jempolnya atau buat thumbnya ini bisa digeser, dia bisa digeser ke bawah, bisa digeser ke atas. Ini disesuaikan sama posisi jempol kita ya. Ini ya 4 finger, 3 finger. Nah, sama saya akan coba cara masang 3 finger ke 4 finger ya. Nah, di sini dikeluarin dulu partnya. Di sini juga ada beberapa part ya, kasih baut-bautnya, ini ada serep-serepnya, ini kunci L-nya. Saya udah siapkan. Kita rubah dulu dari 3 finger ke 4 finger. Dibuka baut sebelah sini. Nah, ini penyambungnya harus dipasang dulu ya. Penyambungnya dipasang dulu. Ini terus baut L-nya kita pasang. Nah, sini kita kencangkan lagi. Nah. Ya, sini ternyata baut L-nya dikasih juga. Kita ambil dulu. Nah, ini ya. Jadi bukan pakai yang besar ya, kalau yang besar ini nggak pas, ini buat 3 finger, ini buat 4 finger. Pasang sini. Sangat presisi ya. Ya, ini juga bisa disetting sesuai derajatnya mau segimana, mau gini kah, mau gini kah. Ini bisa kalau mau nekuk begini tinggal dikencengin sebelah sini, nah dia jadi seperti ini ya. Nah, kita akan kembalikan lagi ke 3 finger ya. Nah, ini saya lepas lagi. Terus baut yang satunya lagi saya lepas. Tuh. Pas. Oke. Kita balikan lagi ke 3 finger. Jadi, nah tadi ketam. Sekarang saya akan rubah ke back tension. Nah, langkah yang pertama, baut tuas ini harus dilepas ya. Nah, ini ada baut obeng kembang atau bisa disebut baut plus ya. Kita buka. Nah, tuasnya kita keluarin. Tuh. Nah, ini jadi dari sini udah dikasih tempat nih sama Trueball-nya. Ya, di sini ada lubangnya supaya mungkin ini tidak hilang gitu ya. Nah. Cap.
Wah, masuk ke dalam. Terus kita tutup lagi sama baut plusnya ya. Nah, tap. Oh, ya, baut plusnya. Nah, terus step kedua harus dikunci ya, supaya thumbnya tidak berfungsi ya. Jadi harus dikunci, kunci. Nah, ke kanan. Jadi thumb tidak berfungsi. Oke. Terus ini juga kokangnya tidak berfungsi. Ya. Nah, sudah ini dikunci. Tuh, ini jadi seperti bergerak-gerak ya, layaknya back tension. Nah, terus satu lagi di sini. Ini harus dikunci juga. Oke, supaya tidak berubah settingannya. Tuh. Oh ya, kita coba ya. Hap, tarik. Tuh, ada kliknya back tension ya. Good. Jadi merek God. Kita buka, balikan lagi ke thumb ya. Stepnya, nah, baut ini harus dilonggarkan ke kiri, kunci juga. Terus kuncinya juga ini dibuka lagi. Ah. Ya. Terus tuas yang di dalam ini harus dikeluarkan. Nah, ya saya akan balikan lagi ya. Nah, dari back tension ke thumb kembali. Jadi ini langkah ke satu harus dibalikan lagi. Terus buat thumbnya harus dibuka lagi. Terus dikeluarkan tuasnya nih sama tadi bautnya. Nah, ini dimasukkan kembali ke sini. Nah, baru dipasang kembali ya, ini bautnya tuh. Oke, fungsi kembali. Oke, selesai. Nah, kalau para komponer seluruh Indonesia atau teman-teman Archer yang pemain kompon, ini sangat recommended sekali. Jadi beli satu dapat dua fungsi, bisa thumb, bisa back tension. VNet adalah dealer resmi Trueball, sole dealer Trueball. Jadi boleh silahkan hubungi ke store kita atau ke web kita atau ke online kita ya. Boleh tanya-tanya di sana. Oke, okay, thank you. Jangan lupa tonton video lainnya dan tip and trick di sini.